Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan mencoba mengulas kembali salah satu golok premium, yaitu golok sembelihan. Langsung saja kita mulai ulas dari sebuah duralnya dulu. Duralnya di sini kita memakai kuningan. Nah, ini simet petiknya juga kuningan, dural dari gagang juga kuningan juga sama. Ada motif petiknya, ini adalah sledging dan insya Allah bersifat permanen. Oke, sarungnya di sini menggunakan materi kayu snorkeling hitam pilihan. Lihat, depan belakangnya juga hitam. Ini dengan finishing terbaik. Gagangnya di sini kita menggunakan materi tanduk. Ini hitam, ini tanduk. Kolaborasi dengan dural kuningan yang sudah diberi motif etching, motif batik yang hasil dari etching. Dan ini bersifat permanen juga. Mantap, sangat premium sekali. Nanti kita akan coba buka bilahnya dan mencoba mengetes ketajamannya sedikit. Oke, kita coba buka bilahnya. Oke, seperti ini dia penampakan bilahnya. Di sini ada ukiran bilahnya juga, Ika Prabu Nusul Ridwan, sesuai pesanan. Ini atas nama pesanan juga. Bahan bilah Bohler K110, panjang bilah 30 cm, tertebal kurang lebih 3 mili dan terlebar kurang lebih 3,7 cm. Mantap sekali. Ini sangat ideal buat sembelih. Oh, mantap. Di belakang juga ada ukirannya juga, Bohler K110 dengan motif batik. Mantap. Oke, kita langsung saja coba ketajamannya seperti apa.